Dalam rangka apa nih pakai kimono? Waduh, banyak tamu nih. Kabar Pak RT? Baik-baik saja. Udah gue yang nanya. Udah lama ya? Udah lama Pak RT. Iya, udah gue. Pak RT ini dalam rangka apa? Apaan lo? Saya nanya, ini bawa apa, jadi apa ini? Salah dengar lagi? Ini begini nih, Le. Kan di sini ponakan lo tuh yang namanya sini. Si... Haruka. Bukan. Ponakan lo? Iya, si Haruka. Yang Jepang? Iya, Haruka itu namanya. Bukan si Haruka. Bolot namanya. Haruka. Gue dengar kabar nih dari Mang Saswi bahwa si Haruka... Mang Saswi? Iya. Katanya si Haruka mau pulang kampung, dia kangen sama kampung halamannya. Terus? Lek. Iya. Iya. Lu denger gak gua ngomong? Denger, emang saya budeg. Dengan cara kebetulan, ini ada nih namanya pendatang baru, ini dari Jepang. 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 Jepang, bukan Jepang. Mencong tuh kumisnya tuh. Dari Jepang. Dia bawa nih pakaian-pakaian ala Jepang. Kimono. Apa kidaus? Kimono. Si Haruka pesan kimono gitu maksudnya. Bukan celana. Ya kimono. Model begini apa kimono? Iya kan saya ngomong kimono. Begitu tadi. Barangkali mau lihat. Nah ini. Tuh modelnya tuh. Jadi si Haruka nyari kimono. Hok. Hah? Haik bukan hok. Haik gitu hok. Haik. Apa hok? Lu gak ngerti bahasa Jepang sih lu. Gak ada bahasa Jepang. Hok. Haik. Moshi-moshi. Harigato puskesmas. Gitu. Nah ini tuh. Kayaknya tuh. Ya tak. Tapi harus ditanyain dulu nih benar apa enggak. Si Haruka pesen kimono. Hak. Emang sepatu pakai hak. Gue ngerti dikit-dikit bahasa Jepang, Le. Apa coba? Apa coba bahasa Jepang? Jepang? Ya. Kalau Indonesianya nggak punya duit. Apa? Bahasa Jepangnya sakurata. 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 Bahasa Jepangnya? Kalau umpamanya pala dicukur tuh. Ya nggak? Cukur nih. Botak. Botak. Cukurata. Botak. Kalau di sini copet. Kalau di Jepang lain. Di sini copet di Jepang? Rogosaku. Ini Pak RT dapat kabar dari siapa si Haruka? Barangkali mau ngomong ini aslinya nih. Oh asli dari Jepang. Asli Jepang. Hah? Asli dari Jepang. Keranggan. Ngapain ngomong Jepang kalau si Keranggan? Jepang nih. Bisa ngomong dia? Oh bisa. Coba. Konnichiwa minasan. Gak ngerti loh. Saya datang kemari mau jualan. Dia memperkenalkan konnichiwa nama saya. Itu tadi. Tanya lagi. Tanya apa orang saya gak ngerti bahasa Jepang. Gak bahasa Indonesia dia gak baca bahasa Jepang. Bahasa Jepang sih malu-maluin. Berarti ini sebenernya bahasa Jepang. Iya, iya. Wacuan. Itu Cina, wacuan. Hampir mirip. Cetanggaan. Jangan so tahu. Hampir mirip dari mana Cina hampir mirip sama Jepang. Ini yang saya tanyain, ini si Haruka. Kan pengen kimono. Pak RT kabar dari siapa? Si Haruka pengen kimono. Pak RT, kabar dari siapa? Jawab. Saya sama Pak RT. Apa dia yang jawab? Dia datang mari mau jualan. Bukan itu. Ini berita ini si Haruka pengen kimono. Dari siapa? Si Dede? Atau Mang Saswi? Oh gitu. Jawab. Ini sebenarnya mana sekarang? Hah? Ini sebenarnya sekarang. Ngomong apa sih lo? Mang Saswi ngasih tahu gua. Mang Saswi berarti? Gua mah lagi di rumah, Pan. Iya, Mang Saswi yang ngasih tahu itu Mang Saswi. Gua lagi di rumah, Mang Saswi datang. Ah. Perte. Kata Mang Saswi.
Mang Safi kan datang, Le. Gue kan lagi di rumah, bukan gue datang ke dia. Ya lagi duduk kan, Pak RT. Gue emang lagi duduk kok, Mah. Terus Mang Safi? Pak RT. Ya itu Mang Safi dong yang ngomong. Yang nanya begitu Mang Safi. Ya sama dong, kan saya bilang Mang Safi dong yang ngomong. Ada apa, Mang? Kata Pak RT. Kan dia nanya gue nih. Kata ada apa, Mang? Berantem yuk dua-duanya yuk. Ini si Garukan. Haruka, Garukan, Garukan, Haruka. Yang Jepang. Ya, berarti poinnya adalah si Haruka pesen kimono nyuruh Mang Safi. Mang Safi ngomong ke Pak RT, sehingga Pak RT membawa kimono ini. Itu. Ngomong apa sih? Bodoh amat. Mang! Mang! Lagu ondel-ondel gue pake baju. Cepat. Yo kita ngarak ondel. Bukan ini lagu Kokorono Tomo. Ini bukannya mamang pesan ini kimono. Kimono? Enggak, ini karena mau latihan buat ini. Si Haruka nyuruh. Lomba nyanyi. Enggak, aku pesannya yang piano. Ya mau main piano ngiringin. Bukan kimono. Saya nyanyi lagu Jepang. Aku ya, piano. Mau ngiringin piano sama dia. Memang apa pesanan mamang saya bawain. Kebetulan nih orang dari sana nih bawa gini. Abdul Aji salah. Saya bilangnya. Bukan kimono. Si Haruka pesen piano ke Mang Safi. Lah ini celana lepis. Ya ini mah kimono. Cuman yang dipesan salah. Piano. Tadi saya bilang piano, Ini gak boleh, gue buka sini juga gue ini. Itu gak mau, maunya piano. Itu kimono. Gue heran masih Haruka aja gak denger dia. Kenapa ya? Yang dipesenin bukan ini. Nah, itu. PT. Mijit. Ada bunyinya, ada suaranya. Mijit pakai strum. Ya, lima kata, ayo. Mijit pakai strum. Bukan mijit nih, main piano. Piano. Yang ini, baju Jepang namanya kimono. Kimono. Ini. Yang dipesan sama Haruka, piano. Itu main musik. Piano. Bukan kimono. Bukan kimono, beda. Piano. Piano. Salah teh. Kan udah bilang piano. Pulang gak? Ntar dulu. Ini ngeselin banget orang nih. Bikin gara-gara, Mang. Mang Safi baik loh. Mang Safi kan ini mamangnya, ini mamang keponakannya beribut begini.
Kalau enggak kena gendir loh. Untung ada gua. Jadi ini bagaimana urusan itu? Ya enggak kepake. Salah. Ya enggak mau pakai. Piano, kan tadi udah dibilang. Piano. Bukan kimono. Piano. Hah? Piano. Mengapa? Piano. Bukan kimono, piano. Dilan. Piano. Kesian. Namanya Dilan ya. Ambil coklat. Nih, oh. Kok bawa lek dan lek? Ya bawa. Itu coklat, coklatnya di situ. Jangan sama itu. Itu diambil itu. Aduh.